team. What am I going to do? But I can't do anything. What am I going to do? But I can't do anything. What am I going to do? But I can't do anything. But I can't do anything. But I can't. Aduh, emak nih. Mate namanya siapa? Miknya Mancap. Buka budak seberhiji. Opat. Opat. Geus ke rumah tangga kabe. Emak cicing di imah jeng saha? Jeng si bapak doa. Jeng si aki duaan. Gawe naon? Alimbah mulung we, mama. Ari mah tapi kang ngalimbah gitu mulung gitu emang ku budak tara dikiriman beas. Ya dikiriman, urang panen beki kana jajan. Heeh, jajan. Oh, jangan meuli dengan sangu. Oh, dengan sangu. Neangan ku sorangan. Sangu. Anu usaha emak. Lah emak duaan cing bapak. Mau duaan dua nana. Ya Allah ya Robi, tapi kaki ya hirup ngus nini mulung kene. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Oh, penting sehat. Ha, Aki Ming gitu sok. Aki Ming. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aduh. Malam ini. Malam ini. Aku. Aku. Ingin dipeluk olehmu. Enggak mau ah, udah tua. Enggak mau ah, bokesang. Ya ah. Boga beas di imah. Ente. Manya ah. Nya apa ngajualan 10 poin sekali dikumpulkan. Oh, 10 poin menang duit seberaha. Ayunya, mayan. Berapa? Menang 500. Oh, 500 berarti 50 sapoe. Ya, kira-kira sakit. Menang bantuan PKH teu? Menang. Menang. Alhamdulillah atuh. Jadi geus cukup atunya. Ngan ayeuna beas teh can boga. Can. Engke ngajual ieu na iraha? Nyanya, iraha meureunna. Apa 10 poe sakali? Ayeuna geus poe ka sabaraha? Karek 2 ka, karek 2 poe 3 poe. Engge ai 3 poe ka tukang menang duit 500 kana nuturikeun beas. Apa itu bagi-bagi ka incu-incu ngarenta. Terus oh. Unyung gebleg incu teh. Hooh. Nyaon ini teh sangsara. Hooh, minta ane duit. Meminta ane duit. Hooh. Kolotna ari teu mikir pisan. Nya kumaha incu ngenta duit tong dibere. Oh, awas ya. Iya duit jeung meuli beas. 5 juta. Alhamdulillah. Induk lembur paningan. Wasila medamunggara alam nyanggap papa sangan tang tunu jadi ukuran ngempar maja jalanan lampah hiru di ya. Bapak tedamang naon? Bapak? Oh, oh setruk. Itu caroge ibu. Oh, Rajina. Oh, itu istrina. Istrina mana? Iya. Tadi tadi. Caroge ibu tuh setruk seberalih, Mi. Bu, paling dia, Bu. Ibu paling dia, Bu. Tos setruk seberapa lama? Tos lama. Seberapa tahun? Tos 22 tahun. Oh, setruk nak. Ibu mendampingi 22 tahun. Iya. Tapi 20 tahun bisa bertahan. Hebat. Kunaon ibu satia ke salaki 22 tahun. Tidak berdahar, tidak berenang. Kalah nyusahkan salaki teh. Ya ulah yang kersenang naungkul atuh pak. Luar ayan biasa. Putra seberapa hiji? Dua. Dua. Atau Sarakola? Atau nu alit SMA kelas tilu. Masih? Masih berarti sekolah. Dibian ku ibu? Mohon. Ayana ngebiayaan teh tinu nyetrika? Mohon. Tinu nyuci? Mohon. Jadi ibu teh tiap dinten nguruskan salaki? Mohon. Enjing-enjing terus guga teh ku abdi teh dikasihan tuang setengah dalapan. Mm-hmm. Di cacan saat acan tuang teh disuntikan hula ada ayana teh hula diinsulin wae. Oh berarti gula? Mohon. Oh setruknya tidur gula tadi na? Iya.
tinu gula. Biaya insulin di mana? BPJS. Nganggo BPJS. Timurang kali abdi anu pangageungna sakola SD dugi ka ayeuna tos dugi ayeuna anu alit SMA kelas 3 tos teu didamel. Abdi sadaya anu ngabiayaan. Tapi Ibu Satya kasalaki. Alhamdulillah. Naon ngadasaran Ibu Satya? Nya anjeuna nuju didamel oge kan sakitunya anak ka abdi. Ayeuna ayeuna anjeuna tos teu damang piraku ku abdi bade tinggalkeun. Keren. Ya, yeah, Bu. Engke bekal Ibu ka payun. Induk lembur paningan wasila medamunggara alam nyanggap papa sangat tang tunu jadi ukuran ngempar remaja jalanan lampah hiru di lakona kasih indung sebakeun sesa umur dianterkeun ngaguruku kabodohan ikhlas esih kapinteran ciduh metu jajampean ajik lampah dilakonan lemah ngamparkeun kaheman nuntun laku cai ibu pahing getih pahang tulang ayun ambing ayun ambing ajak tangtung hirup nanju Bapak Ibu sadayana, contoh hirup aya di jelema alit. Kasatiaan, cinta aya di nurasa. Ieu artosna aya 11 juta 800 kusim kuring dijejegkeun jadi 50 juta. Mudah-mudahan nuhun Ibu tos janten tauladan kanggo warga Purwakarta Satya satuhu cinta salawasna. Mudah-mudahan wengi ieu tos ngawitan ngecelak ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan raharja Purwakarta istimewa gemah ripah repeh rapi naon nu diciteukeun tinekanan sapaneja. What am I going to do but I can do anything. Yo, but I can but ya Allah ya Robi. Sakuan apa? Celak. Bade saya mer pak, sekantenan ibab. Tenang pak, tenang. Yeah. Aduh. Wah, capek. Eh. Tenang pak, tenang. Abah teh ngaran sahabah. Ah, im. Di imah jeng saha. Nyari nak. Ay budak kemarana.
Budak ada aja. Boga bahasa barat hiji budak. Opat. Nges rumah tangga. Atos. Abah usaha tinu. Tinu. Bumi weh. He dagang naon. Do, dos miren. He terus dahar di mana? Ya pamasihan dagang bedog. Hah? Dagang golek. Sok nyenan kerajinan. Kerajinan. Golek. Golek. Mana golekna? Oh itu teh karya abah. Karya abah kayak nu abdi. Oh itu si cepot. Cepot. Iya teh dipake naon? Dipake ulang tahun atau Agustus. Oh, ai saminggu ngajual sabaraha hiji. Kadang-kadang teh aya anu mesen ge. Ari sok anu menyen nyen gagang bedog sok. Gagang bedog. Hebat rajin. Ah, alhamdulillah. Oh oh. Keprajen, jadi segala digarap. Digarap. Semangat abahnya. Semangat. Pokona penting iya, abah boga rejeki tuh. Ti Kang Popon, ti Ohang, ti Kanaya. Kade ulah bikin ka incu. Moal. Jangan abah. Abah. Nek dipake modal naon. Maksudnya modal ngadamal gurinda. Terus meli naon deui. Meli bor. Terus? Ah, saya kenal aku besar beas. Wah, hebat ya. Si abah teh contoh rakyat nu kreatif, rakyat nu sagala digarap, tapi hirup tengah rasa miskin, sabab jiwa na jiwa jelema beunghang. Mudah-mudahan abah penting ieu. Mawa keberkahan yang hirup abah. Amin. Mawa kemuliaan. Amin. Mudah-mudahan abah teh jadi contoh bikin generasi muda di Tanjung Sari. Amin. 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 Yen hirup nu aya kadaek pasti moal leungit rejeki di nu hirup. Amin. Berkahnya. Pandinengan wasilah. Matamu garam alam nyonggak papa sangat tang tunu jadi ukuran ngampar remaja jalanan lampa biru dilakonan ibu merengang samping jangku galuh jujur awak rengkung disebabkan sesa umur diantarkan. Bapak Ibu Sadayana, wengi urang nyaksian salah sawios warga nu gaduh kadaek, gaduh kahayang, gaduh kabisa. Mudah-mudahan jadi contoh kanggo generasi muda di Bogor. Si bapak ukur bisa nyen bedog, si bapak ukur bisa nyen topeng, tapi si bapak teu pernah barang penta. Kebana sing sehat. Tingali kalimat tadi, duit jeung naon meuli gurindra. Duit jeung naon meuli bor. Duit jeung naon meuli beas. Hartina dinu dirina aya sumangat gawe anu kuat. Nuhun abah, abah teh contoh pikeun kuring sadayana. Doakeun Pak Prabowo sing sehat. Doakeun Sim Kuring mudah-mudahan kenging kakuatan. Amin. Dinu ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. Hatur nuhun abah, hulunceun. Susuci ku cai ibu, pahing getih pahang tulang. Ayun ambing, ayun ambing, aja tanggung hirup nanju. Mak kari mak, mak eta. Gagah kini ini. Hati hati. Yuk. Bakal tenang tenang mak, tenang mak. Oh buka mak, mak gaya. Oh, mak. Tuh kepro. Ada mak, gelis mak. Gelis ke korana. Mak gelis ya ke korana. Ke korana gak sekabayang. Tinggal ini kita kene sih mak. Irung mancung sih. Dandanan alu. Luar biasa. Aduh, fashionable. Kan dia nonton sareng saha. Sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan? Sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan. Oh. Generasi Gen Z. Mak kesini tuh. Rombongan. Iya. Iya, mak asalnya dari mana? Kampung Baru.
Kampung baru sebelah mana kampung lama? Oh sebelah sononya. Mak bukan asli Bogor. Asli sini? Iya. Emang ngomongnya Betawian? Betawian. Waduh, dari tadi ngomongnya Suna ngerti? Ngerti ya? Udah 20 tahun. 20 tahun yang lalu emak pindah ke sini. Dari tahun 2000. Oh, pindahlah ke sini sama suami. Iya. Suaminya di mana sekarang? Iya. Sekarang di rumah sama siapa? Sama anak sama cucu. Sama anak sama cucu. Iya. Oh, anaknya udah gede. Udah gede. Udah kawin. Udah. Jadi ibu biaya hidupnya dari anak. Dagang. Dagang apa? Dagang cindil. Hasil jualan candilnya dipakai makan. Kan buat sekolah anak-anak juga. Dulunya itu ibu jualan candil sampai bisa nyekolahin anak. Iya. Ada berapa anak yang disekolahkan? 10. Nah, yang paling gede di mana? Yang paling ibu sini? Enggak apa-apa. Di rumah. Sama ibu? Iya. Berarti udah gede banget. Masih gadis. Gad, umur berapa? 48. Bareng ibu kerja? Tidak. Tinggal dagang. Dagang sekarang? Ada. Bangkrut, akhirnya tinggal sama ibu. Iya. Berarti makannya dari ibu. Iya. Oke, berarti masih nanggung. Masih nanggung. Jadi ibu kenapa sekarang masih jualan? Kan sudah tua tinggal istirahat. Soalnya kalau saya nggak jualan, badan kayaknya kurang enak. Saya biasa. Udah biasa keliling. Sehari berapa dapat duit? Kadang 300. Terus dipakai beli beras. Oh, dipakai beli? Makan. Ya. Ya. Sekarang tambah modal jualannya. Moga ibu sehat. Amin. Berkah. Amin. Sudah punya anak 9, nyekolahin, sudah tua masih jualan juga. Cirihin ibu orang baik, mencintai anak-anaknya dengan tulus. Amin. Ibu saya anak 9, bu saya anak yang ke-9, sama seperti ibu. Cinta yang sejati dalam hidup adalah cintanya seorang ibu. Dia bersedia menyediakan isi rahimnya untuk diusi oleh anak-anaknya. Dia bersedia melahirkannya, dia bersedia menyusuinya, dia bersedia merawatnya, menyekolahkannya, memberikan seluruh jiwa dan raganya, tidak tanggung-tanggung 9 anak dilahirkan. Setelah itu menjelang usia tua, dia tidak pernah menggantungkan hidup di anak-anaknya. Dia tetap masih berjualan. Dia tetap tidak mau menjadi beban bagi anak-anaknya. Bahkan kalau ada rezeki masih pengen memberi. Simkuring tepun Dedi Mulyadi, putra Kasalapan, tipun biang Mikar Siti. Mudah-mudahan ibu tiasa berkah. Ya ayah artos 7 juta. Ken ditambihan deh 3 juta jantan 10 juta. Simpen ku ibu ya artos tong diangguku putrana cadangan bising isuk gering. Isuk ayana naon kadang-kadang budak teboga duit jengen merekna. Indung bisa ngurus anakmu salapan kadang budak salapan te bisa ngurus indung hiji. Mudah-mudahan ibu sing sehat, sing berkah. Sing mulia, hatur nuhun tiasa tepang sareng abdi. Thank you.
Ibu kan ibu? Ibu kelar. Wah. Mana sok-sok? Ibu orang dia? Kecamatan Jatisari. Tebi-tebi. Desa? Desa? Desa Jati Baru. Sakit ininya sudah berapa lama? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Sudah dioperasi di mana saja? Sudah pernah dioperasi di Sawang, sekali pengangkatan di. Jadi ininya kan ibu kanker. Iya. Iya, temannya itu. Iya. Jadi sekarang tumbuh lagi. Sudah berapa bulan tumbuh ini? 2 tahun. Suaminya sudah meninggal. Sekarang hidup dari apa? Pemberian saya. Dikasih berat. Jadi sehari ibu kerja apa? Mengerjakan apa? Berobat pakai BPJS. Alhamdulillah. Cuman ongkosnya yang habis. RSCM Jakarta. Berapa sehari ongkos? Jalan kaki dari? Oh, ibu ke Jakartanya naik bis. Oh, naik kereta. Berapa tiket keretanya? Naik keretanya kalau dari sini ke Cikampek itu sekarang 4.000. Kalau Cikarang sampai ke Kramat Jati itu 6.000. Jadi habis oleh ongkos. Seminggu berapa kali ke RSCM? Kadang 2-3 kali. 3 kali. Ya. Punya anak? Anak 3. Sekolah? Yang kecil 3-5 tahun. Yang kedua kelas 6. Kelas 6. Berarti yang masih kecil dan iya. Sekolah semuanya? Yang ketiga baru lulus SMA. SMA belum kerja? Belum, masih kerja cuma buruh yang saya jadi ibu itu aja. Buruh apa? Jaga toko. Jaga toko. Bekal berobat. Coba bayangkan mun urang jadi anjeuna. Karena tumor ganas, pipi ngaogeungeun, tulang eta susah. Saroge maot, budak tilu laleutikan. Dua nu jadi pikiran, hiji panyakit, dua mun ninggalkeun budak saha budak maot. Ka ieu teh hampir sadaya di Jawa Barat Indonesia model kieu. BPJS aya ongkos teh aya. BPJS aya beas teh aya. Mun di lemah gering di rumah sakit kapusina aya tilu, hiji maya rumah sakit, dua biaya nu nungguan di rumah sakit, nu katilu biaya nu tinggalkeun di imah kulantaran ka rumah sakit. Beres teh? Cinta payung kedah detil RT RW na kepala desa na detil ngadata warga aya sistem anu bisa ningali problem warga teras diintervensi mantak sim kuring mungkin kapayun kedah karahasan sadikeun deui lah mungkin cekap di Karawang diperkuat rumah sakitna nganggo dana provinsi cekap di Karawang dokter-dokter umum urang sakolakeun spesialis lah biayaan ku pamarentah provinsi teras upami kedah ka provinsi di provinsi bade nyiapkeun sim kuring sajenis apartemen kanggo nampung warga Jawa Barat supaya gratis cicing di dunia.
yakin ke payun Pak. Mudah-mudahan kajadian ieu teh kajadian tenang deui. Mudah-mudahan urang ka payun tiasa ngarengsekeun sasarengan sareng pamarentah Kabupaten Karawang sadayana sasarengan pamimpin nya ah kawargana. Amin ya robbal alamin. Ye, Ibu 10 juta 300 dijegan jadi 20 juta. Supados mungkin Ibu kade artosna disimpen dipilah mah supaya teu seep sakaligus mun aya artos mah sok loba kahayang. Terus teras dua putra ibu nu sakola kene ku abdi diambil alih disakolakeun ge ku abdi sadayana ya. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun anu jadi panitia peniatan urang. Mudah-mudahan Jawa Barat istim, Karawang istim, rakyatna istim. Mohon jeung ya robbal alamin. Hatur nuhun, nuhun cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.